pun sekejap tau. Jadi pergi pergi Sabah tu naik kapal terbang kan. Naik kapal terbang maknanya takkanlah tak duduk sehari tu. Tak ada semalam ke tidur tak penat ke? Okey, dengan cerita lagi satu, you all tak pergi naik sampai terbang. Dan ini apa yang diperolehkan oleh Hollywood, RM500 je. Jadi, cukup kalau tiga orang sampai terbang RM500, korang pergi sana buat apa? Minum air kat kedai mamak dah balik. Betul tak? Cukup ke? Bapa cukup? Oh, bagus betul. Ini cukup je. Sehari lah tu. Pergi balik naik sampai terbang apa semua tu. Okey, itulah dia. Tiga-tiga kita punya... Okey. Alright. Pemenang-pemenang. Okey. Sekarang ini video dah okey. TV dah okey. Alhamdulillah. Jadi, sekarang ini tibalah masanya kita... Saya ingin mengucapkan. Saya mulakan dengan terima kasih kepada anda semua. Selamat datang ke Majlis Taingan Perdana Traveler bersama Hollywood Islamic Bank. Beri tepukan. Ya. Alright. Saya baca lah, dia ada bagi skrip, saya baca lah ya. Okay, tak payah lah, nanti tak baca, nanti kesian lah, dia dah buat kerja. Okey, dari Kuala Sepetak ke Kota Kinabalu, ke Kota Baru. Bukan patut, cakap dia. Semua telah berkumpul bersama-sama menjayakan majlis pada hari ini. Jadi sebelum kita meneruskan acara kita, apa kata kalau kita membuka majlis kita supaya majlis kita lebih berganti, kita mempersilakan Ustaz Osama, bukan Osama lagi tu ya, Osama dari Syariah Department Hollywood Islamic Bank, kita mempersilakan untuk bacaan doa. Ni dia jadi kita ini Osama lah. Abang Osama, okay, sini baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله مما نعلم ومما لا نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله مما نعلم ومما لا نعلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu dia bacaan doa daripada Ustaz Samah ya, dari Syariah Department Hollywood Islamic Bank. Jadi dengan bacaan doa itu, insyaAllah lah majlis kita akan berjalan lancar, diberkati ya. Tidak ada syaitan-syaitan atau iblis yang membisik katanya kita macam-macam ya. Okey, baik. Saya nak bercerita sikit lah berkenaan dengan Cairuak bersama Hollywood Islamic Bank ini sikit ya. Kira-kira 2 bulan yang lalu, Hong Leong Islamic Bank telah melancarkan peraduan travelog bersama Hong Leong Islamic Bank melalui Facebook Hong Leong Bank. Syarat-syaratnya mudah saja. Di mana peminat dijemput untuk menghantar idea road trip mereka di sekitar Malaysia dengan syarat bajet yang diberikan oleh Hong Leong Islamic Bank adalah di sekitar RM500. RM500 saja yang diberikan dan hendaklah bermula dari negeri
lain. Orang tu ke negeri yang lain dan pergi ke negeri yang lain. Negeri bukan negara, ya. Kalau negara bukan 500 lah, mungkin 5000 ringgit. Ya, ini negeri saja. Jadi negeri di sekitar Malaysia. Jadi peserta hendaklah memasukkan sekurang-kurangnya 2 penggunaan kad debit I untuk kelancaran road trip mereka. Dalam perjalanan mereka itu, mereka ada berbagai cara lah untuk menggunakan Hong Leong Islamic Bank punya ni. Jadi antaranya kad debit ataupun guna apa saja kad lah daripada Hong Leong Islamic Bank. Okey, senang cerita, peraduan ini hanya memerlukan idea untuk mereka merealisasikan. Ya, disamping peluang untuk mengacara. Diorang punya ni pula, diorang macam mengacara rancangan travelog diorang sendiri. Dan sesiapa yang berjaya akan membawa pulang wang tunai 1000 yang dibawakan oleh Hong Leong Islamic Bank dan Mastercard. Baik, jadi sebelum kita memperkenalkan kita punya pemenang-pemenang, kita tengok ya video mereka. Apa kata sebelum itu, kita ingin menjemput dahulu ya CEO Hong Leong Islamic Bank, iaitu Encik Jazani, Encik Jazani Abdullah, ya, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Ini penting ya, bos kita. Okay, silakan. Alright. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada si Majlis rakan-rakan Muliong, rakan-rakan daripada Muliong dan para pemenang-pemenang Travelog Hong Leong Islamic Bank dan rakan kami daripada Mastercard pun ada kat sini. Kalau ikutkan semasa kita nak mulakan program ni, nama program pun Travelog ataupun catatan perjalanan. Satu usaha yang murni di mana kita dapat juga melawat tempat-tempat yang kita tak pernah melawat lah, macam Kuala Sepetang. Saya pun tak pernah campur tempat tu. Mungkin selepas betul program ni bolehlah pergi melawat ke Kuala Sepetang dan beberapa tempat yang lain yang diutarakan. Satu usaha untuk memperkenalkan tempat-tempat di Malaysia yang boleh dilawati. Selain daripada selalunya keluar negara, dan mungkin kita boleh buat program-program dalam negara. Saya terima kasih kepada Bapak Pindah yang menganjurkan program ini, dan saya harap kita dapat juga melihat video-video yang ada dalam video ini, bagaimana inovatif dan kreatifnya mereka dalam acara majlis ataupun mengacara program catatan perjalanan. Mungkin dia orang ni bakar-bakar terpendam, mungkin kemudian hari dia boleh jadi pengurusi majlis, jadi kompetitor pada pengurusi majlis kita hari ini. Sekian kisah saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Berikut Encik Jazani, ya, merupakan CEO Hong Leong Islamic Bank. Ya, terima kasih. Jangan harap dia nak cantas saya, ya. Ya, mencari bakat-bakat dia. Jangan gitu, Encik Jazani, ya. Apa kata kalau Encik Jazani ajak saya pergi bercuti lagi bagus. Bagi saya 500, saya tak nak. Saya kalau saya dapatlah 500 macam dia orang tu, saya tak ada pergi tempat lain. Saya nak pergi mana? Saya nak pergi bercuti dekat Hong Leong aja. Sebab saya nak simpan aja duit tu. Saya buat macam tu aja. Ya. Silap-silap lagi menang. Okey. Baiklah, itulah dari tadi ucapan yang begitu ringkas ya, tapi begitu bermakna daripada bos kita, ya. Alright, okey. Oh, dia ada baca dialog English lah. Alright. Thank you. Tak payah. Kau marah pula, aku sahaja. Baik. Okey, terima kasih. Alright. Sebenarnya, okey, ini ada, ini penting ya, dengar betul ya. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan, Hong Leong Islamic Bank telah melangkah lebih dari perbankan.
bagi mereka yang mengikuti perkembangan Opium Islamic Bank. Pasti anda tahu tentang hashtag yang sering digunakan. Apa hashtagnya? Siapa tahu? Hashtag dah. Come on. Come on. Hashtag tak kenal maka tak cinta. Macam lirik lagu. Ya, tak kenal maka tak cinta. Itu dia. Jadi sebenarnya, ya, apa yang ingin diceritakan, Holyo Islamic Bank ini sebenarnya bukan sekadar perbankan. Bukannya kerja-kerja bank saja. Sebenarnya, Holyo ingin menjadi rakan, menjadi kawan kepada anda. Ya, itu yang paling penting. Banyak, banyak dah dia buat macam contoh, apa benda ni, CSR. Betul? Ya, membantu mereka-mereka. Ya, macam-macam lah yang dah dibuat. Dan juga ini adalah antara salah satu di mana Holyo Islamic Bank ya, mencari bakat. Mungkin itu salah satunya, mencari bakat-bakat baru dalam mengacara travel ke ya. Itu salah satu benda yang bagus juga. Dan secara tidak langsung Holyo juga membuka apa kata salah satu style baru ya, di mana bank tidak asal punya bank. Jadi ini nanti 1,500 semua apa ya, itu dia. Alright, okay, tanpa melengahkan masa, tak ada mana yang melengahkan masa tu, saya je. Jadi dengan ini saya ingin memperkenalkan 3 pemenang Travelog bersama Holyo Islamic Bank. Beri tepukan kepada ketiga-tiga, yaitu kita kenalkan. Amboi, dahsyatnya. Ya. Sedapnya makanan kat tempat bos ni. Tak apa. Yang lain pun ada lah. Ada tu. Okey. Okey, yes. Makanan dia memang kecil-kecil macam ni. Tapi ini macam. Alright. Okey, sekali lagi saya memanggil, kita perkenalkan yang pertama, Amri Daud. Ya, Amri Daud. Okey, Amri Daud, itu dia Amri Daud. Okey, kita tengok dulu bagaimana video daripada travel yang dilakukan oleh Amri Daud. Kita saksikan. Ini dia pemenang kita yang pertama. Bagi saya, travel adalah vacation. Semua orang ada purpose sendiri kenapa dia orang travel. Dan purpose saya travel adalah untuk dapatkan experience. Sebab saya percaya experience is the best education.